guys, balik lagi nih sama kita berdua di channel YouTube Baru Dalam Menturis. Mantap. Jadi kita berdua lagi ada di jembatan yang aksesnya itu menghubungkan dari Bandara Nusawiru ke Batu Karas. Tentunya kalau lewat jembatan ini tuh bakalan lebih cepat juga kalian ke Batu Karasnya. Nah, terus kalau kita lewat sini juga kita bisa lihat aktivitas dari ini nih nelayan Sodongkopo loh ya. Oh iya, selain itu juga kalian kalau misalnya lewat sini kalian bisa ngelihat aktivitas dari Bandara Nusawiru tersendiri. Wow. Kalian pasti penasaran kan? Makanya kalian harus banget lewat sini. Selain mempersingkat waktu ya, Kat ya? Betul banget. Ngomong-ngomong, kita berdua ini mau pergi ke salah satu tempat loh, guys. Tempatnya itu ya udah enggak asing, bener banget. Jadi kita mau kemana sih, Kat? Jadi kita mau ke rumahnya Mr. Marco. Bener banget. Jadi kita mau ngunjungin rumah Mr. Marco yang baru. Jadi daripada kelamaan karena kita penasaran juga, mending ikutin kita terus ya. Let's go. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you. Kayaknya ini gak sih, Kak, tempatnya? Hello. Hello. Hello, Mr. Marco. Hai, adek. Hello. Ada yang aku bisa bantu? Boleh. Mr. Marco-nya ada? Ada. Ada. Okay. Boleh masuk gak? Boleh. Halo Ade, namanya siapa? Namanya Alia. Oke. Aku Eva. Aku Catherine. Alia. Oke. Oh, hi. Hi. Mister. Come on up. Mister, how are you? Hi, hello. Hi. Long time no see ya. Yeah. Belum capek ya dari 30 langkah. Tapi lumayan tinggi ya, lumayan ngeri juga naiknya, guys. Dulu waktu kita kesini belum jadi ya rumahnya, Mister. Sekarang ternyata udah jadi dan rumahnya itu ternyata adem banget. Terima kasih. Selain bisa ngeliat view sawah, banyak view-view lainnya juga ya. Mungkin 80% masih ada sedikit, tapi bisa dihuni. Mau masuk, mau lihat ke dalam? Boleh. Terus kita mau masuk. Ya, ada pintu utama di situ, tapi kebetulan pintu ini sudah dibuka, jadi masuk lewat sini. Permisi. Ayo, Alia. Maaf, sedikit berantakan. Gak apa-apa. Ya. Wow. Ini Mr. Marco tuh bikin rumah ini digarap sendiri ya? Sebagian. Ya memang pakai orang kerja di sini. Saya butuh bantuan gitu. Untuk betonan, untuk kayu dan lain-lain. Saya kerjakan listrik sendiri, tapi ya ini work in progress. Sedang berjalan. Jadi rumah Mr. Marco tuh banyak buat pintu ya? Iya. Oh ya. Sini. Ingat yang dulu ya, banyak pintu. Ini biar sirkulasi udaranya bagus juga kan? Betul. Cahaya. Yeah. Ini pemanfaatan cahayanya sangat bagus, jadi mengandalkan cahaya dari sekitar ya? Ya, kita butuh kan, karena agak teduh dari pepohonan. Jadi pintu-pintu pun ada kaca,
ya suasananya terbuka, kita bisa melihat alam. Oke. Jadi itu ternyata di atas ada terasnya juga ya, Mister? Ada teras di atas. Kelihatan tadi ya waktu naik. Ya, kalau mau lihat ke atas ke situ dan melihat ke bawah, ayo. Let's go. Ya. Ikut. Ayo. Alia mau duluan enggak? Nah guys, jadi sekarang kita berdua dari Baruda Kampung Turis baru aja dikirimin dua produk masker dari Scarlett Whitening. Yang pertama ada apa tuh, Kat? Ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah, kalau yang aku pegang ini namanya Herbalism Mugwort Mask. Jadi, dari masing-masing produk ini punya keunggulan yang berbeda tahu. Apa gitu? Kalau punya aku nih mengandung niacinamide, vitamin C, grapefruit water, seven berry extract, ginseng extract, centella asiatica, rose flower water, dan allantoin. Itu manfaatnya apa aja sih, Kak? Manfaatnya. Nah, jadi manfaatnya itu membantu mendehidrasi kulit, membantu meredakan peradangan, kaya akan antioksidan untuk melawan radikal bebas, meningkatkan produksi kolagen, dan banyak deh pokoknya manfaat lainnya. Berarti bagus banget gak sih, benar-benar segudang manfaat banget ya. Aduh, gila sih, gila. Kalau misalnya yang lagi aku pegang ini tuh mengandung mugwort extract, mengandung vitamin C, niacinamide, glutathione, bambu charcoal, green tea powder, allantoin, enkapsulasi salicylate, dan juga bahan-bahan aktif lainnya yang benar-benar bagus banget buat kulit tentunya. Nah, ini tuh dapat membantu meredakan kemerahan pada wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat, dan juga menyerap minyak berlebih pada kulit, dan juga tentunya banyak manfaat lainnya yang benar-benar bagus buat kulit. Jadi gimana nih, Kat, kalau misalnya kita bakalan cobain? Ayolah. Soalnya ini tuh kita udah capek banget ya seharian. Iya, kita udah kusam banget gak sih? Tentunya kita butuh sesuatu yang refresh buat kulit kita. Yaudah. Kebayang banget gak sih, Kat, punya rumah di sini pagi-pagi dengar suara burung kayak bener-bener hi, rise and shine. Kalau gitu. Kata orang terus menyeduh kopi kan? Iya. Kopi pagi ceritanya. Ya, kadang-kadang sebelum yang bekerja datang, saya ke sini minum kopi, menunggu mereka, kedatangan mereka. Apalagi isi air atau persiapan supaya mereka bisa mengerjakan tugasnya, ya. Oh iya, di sini juga ada pohon. Ini buah apa nih namanya, Mr. Marco? Iya, ini apa namanya, sumber pacay kap, mengkudu, ya. Dan ada sarang burung di sini. Burung itu gelatik, ya, Java rice bird. Dia nggak takut sama kita. Senang tanam-tanam pepohonan ya. Senang, tapi ini jadi sendiri. Di pinggir tebing. Jadi saya minta yang kerja jangan dipotong, jangan ditebang. Malah itu dipakai sebagai tempat derek mereka untuk angkut semen dan besi dan lain-lain. Yang masih ada sisa kayu kan kelihatan di situ. Itu harus dibongkar. Tapi si burung kelatik itu nggak pindah-pindah. Oh, nggak pindah-pindah. Nah, sampai anaknya netes, telurnya netes, anaknya keluar, dan tadi pagi sebelum kalian datang ada salah satu anak kesini. Seperti mereka akrab dengan manusia, dia
berkicau di depan saya, melihat langsung, nonton-nonton. Seru banget ya, yeah, punya rumah. Bener-bener nyatu sama alam. Iya, iya. Memang tujuan saya di situ mau buat menyatu dengan ya, alam, ya. Kedengaran itu suara mesin bor, itu ada yang ini bikin. Lagi apa nih, Mister? Lagi bikin bor, apa namanya, sumur bor yang sumber sangat dalam, ya, sangat-sangat dalam. Jadi buat sumber air di sini. Iya, padahal nggak perlu sedalam itu untuk dapat air. Air di sini bagus, 3 meter, 4 meter udah ada air bening, tapi mungkin itu pengen air yang bebas dari kapur. Oh, iya. Semua yang dekat permukaan ada kandungan kapur di daerah sini. Ini sumurnya kalau boleh tahu berapa meter nih? Misalnya? Katanya 170 meter. Baru mungkin banget, ya, mungkin 50 meter sekarang. Saya belum nanya lagi. Oke. Ya, tapi udah berminggu-minggu. Okay. Ya. Kayaknya di sini dominan sama pepohonan kayak gini ya? Iya, di oke. Kasih tahu ini kebanyakan pohon mahoni ditanam dulu sama yang bukan ini. Ini jadi sendiri anaknya dari pohon induknya yang mungkin pohon itu yang di depan. Juga untuk menghasilkan uang cepat, yang punya pernah tanam albizo atau jinjing. Ini albizo yang agak condong. Terus istri saya dulu, Teh Haji Yuyu, tanam ini, pohon beringin ini. Saya nggak tahu jenis beringin apa, tapi saya jarang lihat. Dia juga tanam sejenis cendana. Ini salah satu, tapi mungkin ini anaknya. Yang sudah yang berbuah, ada buah pink kecil. Oh iya, yang waktu itu kelihatan, pernah lihat itu ya di kebun. Iya, iya. Kalian udah pada nonton belum nih guys vlog kita yang waktu lagi pada berkebun sama Mr. Marco? Kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton ya. Nanti kita taruh di sini linknya. Sini? Di sini. Daerah sini namanya Rancakaung. Rancakaung. Ya. Gitu. Pohon ini tuh banyak banget gak sih fungsinya, mulai dari buahnya bisa dimakan, daunnya digunain, terus serabutnya bisa dijadiin injuk juga ya. Serbaguna. Serbaguna pohonnya. Sayangnya pohon ini udah berkurang langka, di daerah sini agak langka. Ya, di tetangga ada satu, yang lain udah ditebang semua, ditebang habis. Sayang banget ya ditebang. Ya, ya ini kalau ada banyak itu bisa menghasilkan di sini. Kayaknya dulu di awalnya batu karas berkembang, ada yang keliling ambil buahnya, kolang-kalingnya, ya, dan airnya buat bikin gula aren, ya. Tapi sekarang nggak ada. Nih pohon mahoni yang gede ini dari pemilik sebelumnya. Entah berapa tahun, saya sangka 30-an tahun. 30 ya, tahun ya, lebih tua. Ini anaknya misalnya. Lebih tua ya. 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 Ah, ini hantap helang, pohon kecil ini. Ada juga yang besar, tapi mungkin untuk melihat daunnya ya lebih baik disorot yang kecil. Ya, itu yang dominan di sini, ketiga. Aduh, di sini enak banget ya, anginnya dingin, dingin. Yeah. Jadi pengen tidur. Sebenarnya kita ngantuk diem di sini. Iya. Ini enak banget. Mana lihatnya sawah, kicauan burungan. Wah, nikmati sekarang karena nanti kita turun itu bakalan panas. Iya, benar. Harus cuci mata terus ya setiap hari di sini. Iya, pasti. Alia senang enggak tinggal di sini? Senang. Wow, aku juga senang main di sini. Bagus. Okay, watch your step. Hati-hati. Hati-hati. Be careful. 30 steps from top to bottom. 30 langkah. Nah, Mr. Marco, waktu kemarin kan
kita yang diajak jalan-jalan nih buat ke kebun Mr. Marco. Yeah. Gimana sekarang kalau sekarang kita yang ngajak jalan-jalan Mr. Marco, mau nggak? Oh, mau. Mau okay, sekali. Kalian kita cari makan siang juga karena rumahnya udah siap. Jadi nanti kita tentuin tempatnya sesuai tempat favoritnya Mr. Marco juga. Jadi terserah dia mau main kemana. Saya kira terserah cocok Alia untuk juga. Semua. Alia juga ikut kan? Jadi Alia juga ikut guys. Jadi kita lagi culik Mr. Marco dan Alia. Let's go! Silakan Mister masuk duluan. Oke. Ayo Alia. Thank you.